Mengpulu puluh mahasiswa STT SAPPI di Kabupaten Cianjur kakonfirmasi positif COVID-19. Petugas Forkopimda Saharita nyemprot disinfektan di lingkungan kampus. Ari sakumna mahasiswa anu katerap COVID-19 kapaksa diisolasi. Reana 30 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Studi Alkitab Pengembangan Pedesaan Indonesia atau STT SAPPI di Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur kekonfirmasi positif COVID-19. Tim Satuan Tugas COVID-19 di Pemerintahan Desa di eta tempat turta unsur TNI, Polri, serta Dinas Kesehatan ngalakonan sterilisasi lingkungan sabudeureun kampus ku cara nyemprotkeun disinfektan ka sakumna area kampus. Eta katak teh disorang pikeun antisipasi sumebarna COVID-19 sangkan teu ngalegaan. Ketua STT SAPPI nembrakeun tepi ka kiwari meh 100 urang anu kaindikasi positif COVID-19. Eta teh karendapan secara hambalan dumasar kana hasil swab antigen. Pemerintahan desa langsung upaya. Yang pertama upaya mengevaluasi SAPPI dengan hal kesehatan, protokol kesehatannya juga. Terus tiap-tiap masuk juga diadakan hand sanitizer, sebetulnya mah ada itu. Namun kelanjutannya lagi pemerintah desa berupaya dengan Tanah Desa Kertajaya adanya penyemprotan-penyemprotan juga Babinsa sama Binamis juga ikut serta turun mengambil tindakan ke Fakultas SAPPI. Sejeroning itu dumasar karena data ti pihak puskesmas niti 20 orang geus dicindekeun cager tina 100 jumlah sakumna mahasiswa anu kaindikasi positif COVID-19 turta 80 orang masih diisolasi. Sawatara mahasiswa anu kakonfirmasi positif diisolasi di rohang khusus di sabudeureun kampus STT SAPPI. Lian tigitu sakumna aktivitas di kampus dieureunkeun pikeun saheulaan, kegiatan kuliah dilakonan secara daring turta sakumna karyawan digawe di imahna. Heri Setiawan, Bandung TV.